Berabad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia. Cita rasa rempah tidak hanya melabuhkan kapal dari luar Nusantara, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah. Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia. Inilah jalur rempah, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi. Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada di rumah. Masya Allah, seneng banget ya. Kali ini ketemu lagi ya bareng sama Anin yang pastinya menemani kalian dalam 1 jam ke depan dalam acara live streaming bareng Dreamco ID dan juga Jalur Rempah RI. Yeay! Semoga kalian masih semangat ya untuk menyimak live-live bareng sama Anin pada siang hari ini. Nah, gimana kabarnya nih sahabat Dream? Semoga kalian sehat selalu ya. Meskipun pandemi masih belum selesai, kalian harus tetap jaga kesehatan dan juga harus tetap semangat. Dan juga mungkin kalian yang mungkin kebanyakan aktivitas di luar, masih banyak beberapa melakukan aktivitas di luar, kalian harus menjaga kesehatan juga dan juga harus tetap semangat dengan memakai masker, kemudian selalu bawa hand sanitizer, sering cuci tangan, dan juga melakukan social distancing atau jaga jarak. Oke, aduh, yang pada mau masih masuk, yuk ikutan yuk, stay tune terus ya sampai akhir acara, karena seperti biasa Anin nanti bakal bagi-bagi hadiah. Oke, mengenai rempah-rempah nih, pastinya kemarin sahabat Dream dan sahabat Musa yang udah nyimak dari live streaming beberapa hari yang lalu ya bareng sama Anin, pasti udah gak asing ya dengan kita ngobrol dan belajar mengenai rempah-rempah. Waktu awal kemarin kita udah ikutan cerdas cermat ya untuk mendalami ilmu tentang rempah-rempah, dan juga kemarin kita juga masak-masak bareng sama dengan salah satu koki ya, yang sangat luar biasa, ibu yang sangat luar biasa yang memberikan resepnya, yaitu membuat ayam betutu, yang dimana pembuatan ayam betutu tuh full dengan rempah-rempah. Terus kemudian kita juga belajar tentang perjamuan kemarin dengan Bapak Joni juga ya, yang sangat luar biasa memberikan ilmunya mengenai dunia perjamuan dan khasiatnya itu seperti apa. Nah, sekarang kan rempah-rempah tuh banyak banget ya sahabat Dream dan sahabat Nusa manfaatnya, mulai dari tadi ya yang masakan, kemudian bisa dibuat makanan minuman, dan juga salah satu manfaatnya yaitu bisa dibuat di industri kecantikan atau di industri kosmetik gitu. Nah, sahabat Dream dan sahabat Nusa udah tahu belum sih bahwasanya rempah-rempah ini punya manfaat loh di bidang tersebut gitu. Nah, di sini pasti sahabat Dream dan sahabat Nusa udah penasaran ya gimana ya pengen belajar lebih dalam nih mengenai rempah-rempah tuh bisa loh ternyata dibuat untuk industri kecantikan dan kosmetik, untuk merawat diri kita, untuk melembabkan, mencerahkan dan sebagainya, itu ternyata semua tuh ada manfaatnya. Dan pastinya dengan perkembangan teknologi ini, dengan rempah-rempah tersebut bisa dijadikan sesuatu hal yang sangat luar biasa. Yang kemarin bisa dibuat jamu-jamu, kemudian sekarang kita juga bisa dilihat dengan mengoptimalkan produksi dan juga kualitas ya. Apalagi pemasaran juga sekarang udah luar biasa. Jadinya rempah-rempahnya sekarang udah banyak banget yang udah bisa memanfaatkan dengan maksimal. Nah, sahabat Dream, sahabat Nusa juga jangan untuk kayak rempah-rempah udah tahu gitu aja, tapi kita harus benar-benar memaksimalkan itu. Oke, sekarang Anin akan mengundang salah satu narasumber yang luar biasa. Tapi sebelum Anin undang, Anin akan membacakan tema kita hari ini, yaitu cintai kulit Indonesiamu. Wah, luar biasa ya. Yang pastinya nanti akan ada narasumber kita, ada sosok di balik perusahaan kosmetik
grup Martha Tilaar yang merupakan satu nama legenda di industri kecantikan Indonesia. Pasti udah tahu ya. Pasti kalian udah banyak yang pakai nih. Anin sendiri juga pakai salah satu produk dari Martha Tilaar ini karena benar-benar sangat luar biasa loh sahabat Dream. Dan nanti jangan lupa untuk stay tune terus sampai akhir acara. Seperti biasa, Anin akan bagi-bagi hadiah buat kalian. Tapi jangan lupa untuk follow Instagramnya dulu Jalur Rempah RI dan juga Dreamco ID ya. Dan nanti akan ada kuis seperti biasa untuk 3 orang menang nanti akan mendapat hampers cantik dari Martha Tilaar. Oke. Nah, sebelum Anin undang nih narasumber kita pada siang hari ini, tapi Anin memperkenalkan dulu Anin akan memberikan tayangan TVC kali ini sambutan dari Bapak Dr. Restu Gunawan M. Hum, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rempah-rempah adalah komoditas penting di dunia pada masa awal Masehi atau bahkan sebelum Masehi. Orang-orang di seluruh dunia mencari sumber rempah-rempah itu. Dan rempah-rempah itu hanya ada di Indonesia, yaitu di Maluku, Ambon, Ternate, dan Tidore. Pada awalnya seperti itu. Kemudian ada lada di wilayah sebagian di wilayah barat di Jawa dan di Sumatera gitu. Nah, rempah-rempah ini menjadi penting karena bisa digunakan untuk pengobatan, bisa untuk kecantikan, dan berbagai macam hal. Bahkan untuk menunjukkan status sosial seseorang. Jadi perjalanan rempah-rempah ini, baik ke barat maupun ke timur, melampaui pelabuhan-pelabuhan cukup penting. Jadi dari kepulauan Indonesia ada yang sampai ke timur, yaitu ke Cina dan seterusnya. Kemudian ke barat sampai di India, kemudian masuk di Eropa. Nah, ini menjadi penting. Dan itu komunitas penting yang ada di Indonesia. Kita rupanya selama ini agak melupakan dalam tanda petik gitu, bahwa rempah-rempah yang luar biasa penting ini ternyata hanya di Indonesia. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan menjadikan prioritas jalur rempah sebagai program utama selama 4 tahun ke depan gitu. Harapannya nanti diakui sebagai warisan budaya dunia UNESCO. Dan yang penting adalah bagaimana rempah-rempah dan jalurnya ini bisa dimanfaatkan oleh masyarakat. Untuk itu, ini perlu sebuah gerakan nih, melibatkan masyarakat, pemerintah daerah, dan juga pemerintah pusat. Jadi bersama-sama, tidak mungkin kita dilakukan oleh pemerintah saja atau komunitas saja. Jadi pada waktunya nanti mudah-mudahan jalur rempah bisa dimanfaatkan untuk penguatan pendidikan karakter, untuk diplomasi budaya, untuk peningkatan ekonomi, untuk diplomasi budaya. Mudah-mudahan kita bisa bersama-sama dengan Bapak-Ibu semua untuk mewacanakan, kemudian mengembangkan dan memanfaatkan rempah-rempah sebagai sebuah komunitas penting untuk pemajuan kebudayaan Indonesia. Terima kasih. Akhirul kalam, bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om Rahayu. Baik, terima kasih untuk Bapak Dr. Restu Gunawan M. Hum, Direktur Pengembangan dan Pemanfaatan Kebudayaan untuk menyapa sahabat Dream dan sahabat Nusa pada siang hari ini. Luar biasa ya, sahabat Dream ya. Oke, sekarang langsung aja yuk kita undang salah satu narasumber yang luar biasa. Pastinya sahabat Dream dan sahabat Nusa udah gak sabar ya. Tetap stay tune sampai akhir karena nanti akan ada hadiah. Dan buat kalian yang mau bertanya-tanya, langsung aja kepoin dan tanya aja di kolom komentar. Nanti akan Anin bacakan satu persatu, oke? Dan langsung aja yuk kita undang narasumber kita yang sangat luar biasa. Sekali lagi yaitu Ibu Wulan Tilaar, yaitu dari Holistic Beauty Fair dan Director of Martha Tilaar Spa. Oke, Assalamualaikum Ibu Wulan. Selamat siang. Iya, siang ya, masih siang. Iya, masih siang nih Bu ya. Oke, Ibu gimana kabarnya Ibu Wulan? Kabarnya luar biasa, sehat, Alhamdulillah. Gimana Anin kabarnya? Luar biasa ya Bu ya, meskipun masih pandemi seperti sekarang harus tetap sehat dan tetap semangat ya Bu. Harus. Mantap, oke. Boleh disapa dulu nggak Bu nih, sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada di rumah? Iya, halo semuanya sahabat Dream dan sahabat Nusa. Gimana kabarnya? Semoga selalu sehat selalu ya. Walaupun cuacanya kurang mendukung, tapi kita tetap semangat nih untuk mantengin kita di satu jam ke depan. Mantap. Siap?
Harus dong, harus Bu, karena nanti juga selain kita juga dapetin ilmu nih dari Bu Bula sharing bareng nih, kita juga nanti akan ada kuis. Jadi buat sahabat dan sahabat Nusa tetap stay tune ya, karena nanti bakal dapet hamper cantik nih dari Martha Tilaar. Yeay. Oke, siap. Ibu, tadi Anin udah ngobrol nih dengan sahabat dan sahabat Nusa yang ada di rumah mengenai rempah-rempah. Nah, rempah-rempah ini sangat luar biasa ya Bu, kalau kita cerita dan sharing mengenai hal tersebut gitu ya, bahwasanya rempah-rempah fungsinya tuh salah satunya bukan hanya untuk masakan aja, bukan hanya untuk manfaat yang lain, tapi juga ada manfaat lain di mana rempah-rempah ini bisa dibuat untuk industri kecantikan juga gitu. Salah satunya mungkin Martha Tilaar ini ya. Nah, di mana dari rempah-rempah kulit kita tuh bisa jadi lebih cerah, lebih sehat dan lain sebagainya. Nah, sebelum kita lanjut ngobrol mengenai rempah-rempah nih Bu, boleh nggak sih Bu diceritain dulu mengenai perjalanan Martha Tilaar membuat suatu produk yang sangat membanggakan sampai detik ini? Oke, boleh. Pertama-tama senang banget ya saya dapat kesempatan untuk sharing kepada sahabat Dream dan sobat Nusa. Memang kebetulan, bukan kebetulan, tapi tahun ini Martha Tilaar Group mencapai 50 tahun berkarya untuk negeri, terutama untuk mempercantik Indonesia. Yaitu dengan dua hal memang. Jadi dari awal dimulainya perusahaan ini, kita secara konsisten ingin menggali kekayaan alam dan budaya Indonesia. Jadi itu yang sebenarnya menjadi inspirasi terbesar dari perusahaan kita. Dan kita juga punya tanggung jawab besar untuk melestarikan dan untuk bisa men-sharingkan kekayaan budaya dan alam ini kepada banyak orang. Terutama untuk orang Indonesia pastinya. Nah, jadi 50 tahun yang lalu, ibu saya dan ini adalah sebuah perusahaan keluarga, memulai bisnisnya dari sebuah salon sederhana. Salon kecantikan 4x6 meter persegi di garasi orang tua ibu Martha. Gitu. Jadi okay, siap. Ini buat teman-teman ya mungkin yang ingin punya bisnis atau punya mimpi gitu. Mungkin boleh besar ya, tadi kita punya mimpi untuk mempercantik Indonesia. Betul. Tapi kita harus mulainya dengan kecil aja, nggak apa-apa, apa yang kita punya gitu. Jadi itu yang dimulai dari garasi orang tua, kemudian akhirnya berkembang menjadi sebuah perusahaan kosmetik gitu ya. Jadi memang pada awal mulanya inspirasinya yang tadi saya sudah katakan dari Indonesia, karena Indonesia sendiri itu adalah negara kedua terbesar biodiversitinya sesudah Brazil. Jadi Indonesia tuh kaya banget akan natural resources, baik dari yang ditanam maupun dari yang laut gitu ya. Jadi banyak banget. Sementara mungkin untuk Martha Tilaar sendiri belum terlalu maksimal ya, karena saking kayanya gitu ya, kita baru beberapa ingredients aja yang kita pakai gitu. Jadi ini adalah opportunity untuk kita semua anak-anak bangsa gitu ya, untuk bisa menggali lagi gitu. Dan bagaimana ini bisa berkembang untuk orang lain. Nah ya, sesudah itu berkembanglah menjadi sebuah perusahaan kosmetik yang waktu itu memang kita bekerja sama dengan Kalbe Farma gitu. Nah, setelah adanya krisis moneter di tahun 1997-98, akhirnya kita berdiri sendiri secara mandiri, tetap memproduksi kosmetik ya, dan juga mempunyai beberapa perusahaan bisnis kecantikan. Salah satunya yang saya pegang adalah Martha Tilaar Spa. Jadi kita sudah memiliki sekarang hampir 50 spa di seluruh Indonesia, dari Aceh sampai Kupang, dan mau restunya di tahun depan kita akan buka di Sri Lanka. Semoga pandemi ini bisa terus bisa cepat berlalu ya, jadi kita bisa. Amin, amin Ibu. Jadi biar bisa ke mancanegara gitu ya Bu ya. Masya Allah, luar biasa. Tepuk tangan dong sahabat dan sahabat Nusa untuk Martha Tilaar Spa, luar biasa nih ya. Jadi memang ya Bu, suatu tadi udah dibilang sama Bu Wulan bahwa saya bisnis tuh emang dari kecil ya udah dilakuin dulu gitu ya. Mungkin buat sahabat Dream dan sahabat Nusa, para milenial nih gitu, kalau misal mimpi aku terlalu tinggi gitu kan, jadinya mungkin udah minder duluan gitu ya. Ternyata Bu Wulan, ternyata dulu ibu dari Bu Wulan juga ini ya, tidak seperti itu gitu. Jadi dilakukan dengan hal kecil itu, dengan manfaatkan rempah-rempah tersebut bisa sampai segede ini. Tuh sahabat diri dan sahabat Nusa, jadi gak ada sesuatu hal yang gak mungkin ya, kalau misalnya kita benar-benar mau mencoba dan berusaha. Betul ya Bu ya? Betul, setuju.
Setuju tuh, Bu Bulan, luar biasa. Jadi benar-benar ya Bu, rempah-rempah ini banyak banget manfaatnya, salah satunya juga di bidang kecantikan ini dan juga spa juga, dan kekayaan lain pun berpotensi menjadi magnet bagi wisatawan pastinya ya Bu ya, seperti ritual perawatan, kemudian dan penyuguhan tradisional atau ethno wellness gitu. Nah, kini ethno wellness nih makin dikenal nih Bu sebagai perawatan spa yang diangkat dari ritual tradisional. Nah, boleh jelasin nggak sih Bu, mungkin sahabat Dream dan sahabat Nusa masih belum tahu nih atau asing dengan ethno wellness. Oke, jadi saya akan menjelaskan sedikit tentang ethno wellness. Ethno wellness ini sebuah konsep perawatan tubuh atau spa, ritual spa yang tadi sudah dikatakan, yang memang diambil dan digali dari tradisi budaya dan kekayaan alam pada suku tertentu atau adat tertentu, gitu ya. Oke. Indonesia ini ada sangat beragam, kita punya 300 lebih suku bangsa. Jadi kadang-kadang kita juga bingung ya, mau mengangkat yang mana gitu kan. Apakah okay. harus mengangkat 300-300-nya gitu kan. Itu merupakan perlu investasi yang luar biasa gitu ya. Jadi pada tahun 2015 ada titik terang nih dari Kementerian Pariwisata dan juga bekerjasama dengan sebuah asosiasi spa Indonesia, di Indonesia. Namanya Indonesia Wellness Master Association. Okay. Ini mempunyai inisiatif yang mulia ya menurut saya, karena tadi akhirnya mereka come up dengan ethno wellness, yaitu 9 signature Indonesian treatment. Jadi dari 300, bayangin 300, kita akhirnya menyusut atau mengerucut ke 9. 9 itu apa aja sih gitu ya? Jadi kita mencari perwakilan lah dari berbagai macam pulau gitu ya. Jadi kalau misalnya kita yang pertama itu adalah Kokup atau Martuk, itu dari suku Batak. Gitu. Oke. Okay. Nah, terus kemudian ada Batange. Batange itu dari Minang. Terus yang tadi mungkin yang atau teman-teman lebih familiar Lulur dari Jawa Tengah gitu ya. Oke. Okay. Dari Bali. Batimung dari Banjar. Dari Banjar. Kemudian dari Sulawesi, terus ada Sooso Madura, terus Lapa Epa itu dari Bugis, gitu. Nah, itu adalah 9 ethno wellness yang akan menjadi modalnya Indonesia untuk nanti ke depannya mengembangkan health and wellness tourism. Jadi nanti masa ke depan tuh pariwisata ya akan menuju ke sana gitu ya. Ada health-nya juga, ada leisure-nya juga, tapi juga ada wellness-nya. Dan kita benar-benar sungguh sadar bahwa kekayaan alam dan budaya kita ini sungguh seksi ya untuk masyarakat mancanegara pastinya. Tapi perlu ada kerjasama yang erat dan harmonis antara akademisi. Jadi ini research by universitas-universitas yang ada di daerah-daerah yang terkait. Kemudian dengan pihak government atau pemerintah dan juga industri pelaku usahanya gitu. Jadi kita sekarang benar-benar sedang menerapkan dan terus mensosialisasikan tentang standar-standar bagaimana kita mendeliver the authentic spa Indonesia itu kepada klien-klien kita di dalam maupun di luar negeri gitu. Oke. Wah, luar biasa sahabat dan sahabat Nusa. Jadi sebenarnya tuh kalau semisal kita dalamin tuh ternyata banyak banget ya Bu ya, maksudnya yang harus yang kita pelajari dan kita dapatkan. Ini segitu dampaknya luar biasa gitu loh. Dengan hal kecil rempah-rempah sampai sekarang bisa jadi dikembangkan seperti sekarang gitu. Wah, luar biasa. Ini Bu, setahu Ani nih ya, bahwasanya Marketila R Salon dan Day Spa ini mengembangkan 4 macam ethno wellness ya, yang dimana menjadi 4 jenis perawatan spa modern yang saat ini gitu. Nah, apa aja sih Bu kalau boleh tahu di Mata Tilaar ini dari tadi sekian banyaknya itu, tapi sekarang di Mata Tilaar ada 4 jenis spa ini ya? Dari sekian banyak ya, ada 9 ya, Mbak. Ada 9 ya, 9. Dan itu tadi banyak banget kata-katanya Bu yang mungkin Anin masih kayak asing, apa ini, apa ini, apa ini. Oke, sekarang di sini kita belajar bareng Bu Wulan. Oke. Jadi yang sudah dari 9 itu yang sudah kita kembangkan ada 4. Ya. Pasti Lulur, Luluran udah tahu dong, itu udah oke, pasti populer tahu, banget. Ya, dan generasi yang lainnya itu. Jadi Lulur, kemudian ada Boreh dari Bali, kemudian Mung dari Banjar, Bakar dari Sulawesi, gitu. Sulawesi Utara tepatnya. Oke, gitu. Berarti ada 4 ya, ada perawatan kulit ala Putri Kraton, kemudian ya, ada Boreh, Boreh ya Bu ya? Ya. Boreh,
Terus kemudian ada bakera dan juga Bakera. Bukan bakera. apa tuh Bu? Bakera, bakera. Bakera, oke. Sahabat Dream dan Sobat Nusa, bakera ya, oke. Bakera dan juga batimung, betul ya Bu ya? Betul. Oke, siap. Tuh Sahabat Dream kali aja nanti ada di kuisnya, nanti sekalian ya dicatat ya. Sekalian kita belajar mengenai ethno-wellness ini. Oke, siap. Nah Bu, kalau semisal dari empat macam itu yang tahu sih sebenarnya Anin lulur aja gitu. Nah boleh dijelasin lebih detail nggak sih Bu dari empat-empatnya itu? Mungkin sahabatnya Sobat Nusa juga masih belum tahu. Oke, jadi mungkin saya bahas yang familiar dulu ya. Yang teman-teman sudah familiar yaitu lulur. Lulur itu sebenarnya kalau bahasa kerennya adalah scrap. Ya. Jadi lulur itu berbahan dasar beras, cendana, kemudian ada kenanga, dan juga ada kuning. Kuningnya itu dari kunyit. Kunyit, gitu. Wow. Nah, itu semua nanti digerus, pokoknya ditumbuk dan digerus menjadi sebuah scrap. Ya, scrapnya itu kita aplikasikan kepada kulit, kita tunggu setengah kering, baru digosok. Digosoknya keras-keras ya, jadi membentuk rotasi, karena nanti akan menimbulkan iritasi. Okay. Jadi di rotasi itu di, gitu loh. Bulat-bulat gini ya Bu ya? Nah, betul, jadi jangan diusap-usap ya, kalau diusap-usap nanti bisa iritasi. Oke, gitu. Siap. Ini, lulur ini sangat bagus banget, selain untuk mengangkat sel-sel kulit mati, itu bisa mencegah kulit. Sekali lagi saya bilang, mencerahkan kulit ya, jadi bukan memutihkan kulit. Jadi dia mengangkat hati sehingga dia kelihatan lebih cerah, betul, lebih sehat, dan lebih pinkish gitu ya, kalau misalnya kita sudah melakukan lulur. Nah, ada juga another benefit dari lulur adalah menghilangkan jerawat biasanya pada tubuh atau pada punggung, dan juga menghilangkan bau badan. Gitu. Karena si kunyit ini adalah mengandung antiseptik atau antibakteri. Jadi ini bisa tadi mengurangi tadi bakteri-bakteri yang menimbulkan jerawat. Jadi kalau teman-teman yang punya jerawat di punggung, itu pelan-pelan ya, kalau mau ngelulurin jangan dikusek-kusek tadi, pelan-pelan aja gitu ya, dioleskan, kemudian pelan-pelan diusap gitu. Karena dan juga perhatikan kalau jerawatnya meradang, jangan dilulur ya, nanti bisa pecah dan mengakibatkan infeksi. Ya, oke. Ya. Nah, itu populer banget di keraton yang tadi Mbak Anin bilang. Yang lulur ini ya? Ya, salah satu rahasia kecantikan putri keraton. Oke. Wow. Kalau untuk yang boreh ini, Bu, itu berarti tadi dari ini ya? Dari ya? Ya, dari Bali. Dari Bali ya? Ini lebih kayak apa tuh, Bu? Lebih... Nah, kalau boreh sebenarnya ini adalah untuk pengobatan. Okay. Jadi sifatnya sangat hangat. Jadi hampir mirip dengan lulur, tetapi dia banyak mengandung rempah-rempah yang sifatnya hangat. Seperti cengkeh, kemudian ada juga ginger tuh apa jahe. Jahe, ya. Gitu. Jadi memang sebenarnya boreh ini fungsinya untuk kalau kita flu atau masuk angin, jadi dibalutin ke seluruh tubuh gitu. Tapi kalau untuk bagian perawatan kecantikan itu bisa dimaksimalkan menjadi scrub juga gitu. Jadi hampir sama dengan lulur, tetapi fungsinya ada sedikit berbeda. Kalau boreh dia bisa menghangatkan tubuh, terus bisa mengurangi masuk angin atau flu, rematik itu juga bisa dibantu untuk diringankan lah gitu dengan digoreng. Oke, luar biasa. Jadi manfaatnya sebenarnya dari empat itu hampir sama tapi fungsinya beda gitu ya Bu ya. Gitu. Tuh sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada di rumah. Jadi setidaknya lebih tahu ya tentang mengenai rempah-rempah di dunia kecantikan gitu. Ini banyak banget manfaatnya sahabat dan sahabat Nusa. Macam luar biasa. Kita lanjut lagi nih belajar bareng sama Bu Wulan ya. Berarti emang benar-benar apa ya Bu, dari ethno wellness ini benar-benar membantu kita ya untuk apa ya, memberikan suatu manfaat pada tubuh juga pastinya buat sahabat Dream dan sahabat Nusa juga masih baru tahu. Nah,
Nah, pastinya kalau kita jika dikemas lebih apik nih Bu, Ethno Wellness ini sanggup yang menjadi daya tarik wisata kesehatan dan estetika. Tadi juga sudah di-sharingkan juga ya bareng sama Bu Wulan juga tadi, bahwasanya mengingat perawatan tubuh ini sudah menjadi bagian dari gaya hidup, dari lifestyle gitu. Bu, kalau boleh jujur ya, Andin tuh tiap bulan itu benar-benar ke Marta Tilaar Spa. Karena habis di akhir bulan kan dia Bu, capek benar-benar akhir bulan tuh selalu nih jadwal di Marta Tilaar Spa. Jadi benar-benar itu kalau sahabat Dream juga sahabat Nusa juga ke sana, aduh benar-benar enak sih. Jadi pulang-pulang tuh kayak lebih rileks gitu. Jadi meskipun di Jakarta berasa kayak jalan-jalan di Bali, Bu. Oke. Nah, anyway nih Ibu, Bu Anin juga dengar nih ya, Marta Tilaar ini memiliki salon dan day spa, memiliki kreasi baru Ethno Wellness yang kelima. Nah, boleh diinfokan nggak sih Bu, kreasi terbarunya nih apa? Kreasi yang terbaru kita sebenarnya adalah Tangas. Yang Tangas itu Tangas dari Betawi. Tetapi karena pandemi, kita belum bisa melaunching treatment Tangas ini. Cuma mungkin saya bisa share ada satu lagi yang cukup menarik, treatment yang sudah kita launch, yaitu Batimung ya. Batimung itu dari Banjar, suku Banjar. Okay. Nah, Batimung ini lebih terkenal atau lebih populer sebagai pre-wedding treatment. Oke. Okay. Gitu. Nah, ya. Nah, di sini kita benar-benar tadi ya Mbak Anin bilang kita justru dengan adanya Ethno Wellness ini atau dari sharing kita ini, kita bisa saling meningkatkan ke awareness kita ya terhadap, wah gila ya ternyata banyak banget ya kekayaan alam yang ada di Indonesia yang begitu bermanfaat ya untuk kesehatan dan kecantikan kita gitu ya. Betul, betul. Di Batimung ini pada waktu kita melakukan research aja, itu tuh kita meresearch sampai ke ingredients-nya. Ada jeruk purut gitu. Kemudian ada lemongrass atau serai. Terus ada yang namanya bedak bangkal. Bedak bangkal ini berasal dari kayu bangkal. Nah, kayu ini hanya ditemukan di Kalimantan gitu. Keren ya? Gitu. Benar-benar bangkal ini, bedak bangkal ini bisa mencerahkan kulit kita gitu fungsinya. Nah, sementara si Batimung itu adalah proses steam atau detox. Jadi kalau Mbak Anin tadi bilang sering ke Marta Tilaar Spa, kita pasti ada yang namanya steam box. Nah, yes. Di situ kita macam-macam tuh. Jadi kita mau steam ala Jawa ada ala Banjar juga ada, yaitu si Batimung gitu. Dia menggunakan ingredients yang berbeda dengan rempah-rempah yang ada di Jawa gitu. Jadi kalau yang Banjar itu lebih banyak jeruk, lebih banyak serai gitu, yang seger-seger gitu ya. Kalau di Jawa kan lebih banyak cendana, kemudian mawar, kemanga gitu, lebih flowery gitu kan. Jadi memang agak berbeda. Nah, jadi di Batimung ini yang menjadi highlight adalah proses detoxnya tadi. Artinya kita steaming, mengeluarkan racun-racun dari tubuh kita. Nah, ini memang sangat populer untuk perawatan pre-wedding ala Banjar, gitu. Oh, yang kayak bedak putih tuh nggak sih Bu? Yang ini, ya, bentuknya kayak putih gitu. Oh my god, itu oke, siap nih buat sahabat-sahabat Nusa. Jadi ya lebih tahu ya tentang ini waktu-waktu. Jadi intinya kita tuh menjaga kesehatan dan juga merawat kulit tuh kalau bisa ya kita jaga sesuai dengan yang ada di Indonesia ya Bu, karena juga dari rempah-rempah ini kita juga di Indonesia aja bisa membuat kita tuh bisa memanfaatkan lebih baik gitu dengan berbagai kosmetik yang sudah disediakan oleh Marta Tilaar yang dimana udah diproses sesuai dengan perkembangan teknologi yang dimana sekarang kita cuma tinggal nikmatin aja, tinggal pakai-pakai aja, tinggal kalau misal lulur tinggal lulurin aja gitu kan. Jadi benar-benar sekarang lebih mudah untuk merawat tubuh pastinya, dan pastinya juga efeknya tuh lebih positif gitu Bu. Jadi lebih kayak aku lebih mencintai produk lokal Indonesia. Kita memang mengembangkan produk ini disesuaikan dengan iklim tropis. Ini penting banget nih, teman. Jadi sekarang kan banyak banget kosmetik dari luar ya. Dari mungkin kayak dari Korea atau dari China atau dari sama-sama Asia, tetapi mereka mempunyai kondisi kulit yang berbeda gitu loh dari kita. Mereka itu 4 musim, kita ada 4 musim, dan kita tinggal di khatulistiwa yang benar-benar direct sunlight. Nah,
Maka dari itu, produk-produk lokal itu pasti punya pertimbangan khusus atau formula-formula khusus yang dikhususkan untuk iklim yang di daerah tropis untuk kita gitu. Dan warna-warnanya pun itu disesuaikan loh. Ya maksudnya at least kalau di Mata Pilar Group, kita selalu menyesuaikan warna tren dunia, walaupun sama-sama merah atau walaupun sama-sama choking pink. Tapi pigmen warnanya itu kita sesuaikan dengan pigmen warna Indonesia. Kulit Indonesia. Jadi agak berbeda sedikit gitu kalau kita beli yang luar dan produk lokal. Gitu. Tuh. Jadi, sahabat Dream dan Sobat Nusa. Jadi benar-benar intinya kalau produk lokal tuh udah tahu ya Bu ya apa kebutuhan kita gitu ya. Jadi sebenarnya nggak memaksakan untuk harus sama kayak mereka gitu. Karena kita tuh berbeda, kita beda iklim, beda warna kulit juga gitu ya Bu ya. Iya. Betul, gitu. Betul. Cocok banget deh sama tagline kita hari ini, cintailah kulit Indonesiamu gitu ya. Betul kita banget. Bangga sama sama diri kita sendiri. Harus ya Bu ya, apalagi di generasi milenial kali ini jangan lupakan produk lokal Indonesia karena benar-benar ini apa ya yang membanggakan kita nih dengan juga beberapa komposisi produknya dari Marta Tilaka juga benar-benar dari rempah-rempah. Dan rempah ini udah nyata nih, udah kelihatan nyata bahwasanya itu benar-benar manfaatnya tuh luar biasa gitu. Dan pastinya kita harus lestarikan ya. Siapa lagi ya Bu ya kalau misal kita yang nggak melestarikan, terus siapa lagi yang mau melestarikan gitu. Iya kan, harus cintai produk lokal Indonesia. Oke Bu, anyway, dari Marta Tila Arspa ini, Anin denger nih bahwasanya terdapat satu unit usaha dari Marta Tila Ari yang dinamakan Kado. Tuh, boleh jelasin gak sih Bu, apa sih Kado? Oke, Kado itu sebagai suatu bentuk ya, suatu bentuk komitmen kita dari Marta Tila Group untuk menunjukkan kepada generasi kita saat ini. Jadi Kado itu adalah kampung jamu organik yang lokasinya ada di Cikarang. Okay. Dan ada 10 hektar luasan areanya. Yang terdapat ada kita membuat seperti kayak plantation atau apa ya, tempat untuk menanam gitu ya. Menanam tanaman obat, kosmetik dan aromatik khas Indonesia. Dan kita mempunyai 700 spesies. 700 spesies itu termasuk sangat sedikit Mbak Anin, karena sebenarnya kita punya 30.000 spesies tanaman obat kosmetik aromatik. Jadi kita baru punya 700, bayangin. Wow. Ya, 700 itu belum kita manfaatkan semuanya loh untuk produk kosmetik dan kecantikan gitu ya. Jadi masih banyak banget PR kita gitu. Jadi banyak nih harus bantuan teman-teman yang lain yang punya harus punya kecintaan ya terhadap Indonesia tuh bisa nih diwujudkan dari ini. Dan kita berusaha di Kado itu mengajarkan tentang berbagai macam spesies tanaman obat kosmetik aromatik. Kemudian kita juga mengajarkan bagaimana kita harus lebih peduli terhadap lingkungan hidup kita. Kita menggunakan dari alam, kita harus juga mengembalikan ke alam. Jadi kita harus punya yang namanya balancing gitu ya. Nah di situ teman-teman bisa banyak banget belajar tentang misalnya proses penanaman tanaman. Oke. Kemudian bagaimana cara panennya, kemudian bagaimana sudah panen diapain gitu, apakah dijemur dulu, apa bagaimana mencucinya, gitu, apa gimana cara memanggangnya supaya dia bisa tahan lama dan kering sempurna, gitu kan, tidak ada jamur misalnya gitu. Nah ini semua bisa kita pelajari di Kampung Jamu Organik Marta Tilaha di Cikarang. Jadi kalau teman-teman sahabat Dream dan sobat Nusa yang mau bisa dan Kampung Jamu Organik di Cikarang. Harus ya ke sana nih. Anin belum pernah ke sana nih, Bu Bulan. Nanti deh coba. Tapi untuk pandemi ini gimana, Bu? Dibuka untuk umum atau gimana? Iya, kita buka untuk umum tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan ya. Yes. Ini sifatnya juga outdoor, jadi maka dan itu kita juga ya sekarang kan semua orang lebih beraktivitas outdoor gitu kan. Jadi cocok banget nih kalau teman-teman yang memang udah suntuk banget di rumah aja gitu, tapi mau mencari alternatif tempat untuk relaksasi di luar gitu sambil belajar tanaman obat, ya silahkan boleh datang ke sana. Tuh langsung ya, kepoin langsung. Ada Instagramnya nggak sih Bu? Kado Bu? Ada di. Ada ya. Kampungnya pakai Kampoeng kalau nggak salah. Kampoeng ya, oke. Kampoeng.
Jamu. Jamu. Ini pakai DJA M. Oke. Okay. Kampoeng jamu de jamu ya. Kampoeng de jamu. Oke. Okay. Ya gitu aja ya. Kampung jamu at kampung jamu organik. Oke, okay, at kampung jamu organik tuh langsung follow. Di situ update ya Bu, tiap hari ya informasinya buka jam berapa, kemudian nanti prosedurnya seperti apa. Jadi di situ kalian bisa langsung kepoin. Ah, Ani nih kayaknya bakal schedule nih mau jalan-jalan ke sana juga. Kalau misal sahabat dan sahabat Nusa mau barengan, ayo nih. Ya Bu ya, si kegiatan produktif. Dari ya. Dream bisa rame-rame gitu untuk datang ke sana gitu. Betul, tapi tetap harus selalu menjaga protokol kesehatan. Mantap. Oke, Bu, anyway, harapan Ibu nih untuk apa namanya Marta Tila Arspa dan juga Kado nantinya seperti apa? Boleh di-sharingkan mungkin Bu untuk sahabat Dream dan sahabat Nusa? Ya pastinya harapan saya secara pribadi dengan memaknai ya ke kompetisi Marta Tila Group untuk mempercantik Indonesia selama 50 tahun ini, dan saya harapkan itu berlanjut ke masa-masa berikutnya. Saya juga ingin banget mengajak teman-teman semua sahabat Dream dan Sobat Nusa untuk mungkin lebih mulai peduli, lebih menyadari betapa banyaknya anugerah Tuhan yang kita terima ya sebagai manusia, terutama manusia yang lahir di Indonesia gitu. Dengan kekayaan alamnya, dengan budayanya, itu tadi harus sebenarnya kita yang mempunyai tanggung jawab untuk bisa melestarikannya dan juga bisa menghidupinya gitu ya. Jadi kalau kita semakin peduli dengan yang namanya lulur atau minuman sehat dengan minum jamu misalnya, itu akan lebih mempermudah kita untuk melestarikan untuk generasi berikutnya. Jadi semua tanggung jawab itu bukan hanya misalnya di saya, karena kebetulan saya menjalani sebuah perusahaan berbasis herbal, tapi untuk kita semua masyarakat Indonesia untuk lebih mencintai dan lebih aware terhadap kekayaan dan budaya kita sendiri. Oke, luar biasa. Jadi intinya kita sama-sama ya Bu ya, sama-sama untuk melestarikan apa yang kita punya sekarang, yaitu rempah-rempah yang dimana mempunyai luar biasa manfaat yang sangat banyak tuh. Siapa lagi kalau nggak kita nih sahabat Dream dan sobat Nusa tuh. Jadi mungkin Bu Wulan nih sekarang yang udah maju duluan, kita yang harus supporting juga dan harus saling mengembangkannya, luar biasa. Dan jangan lupa juga pakai produk-produk lokal Indonesia. Oke, Bu, ini ada sahabat Dream dan sobat Nusa yang tadi udah stay tune nih dari awal sampai akhir, dan sekarang ini ada beberapa pertanyaan dari sahabat Dream dan sobat Nusa. Boleh ya Bu ya, Anin bacakan ya Bu ya pertanyaannya ya. Oke. Nah, ini dari @aselisaya. Oke. Bu, gimana mengingatkan anak-anak milenial untuk melestarikan rempah-rempah? Tuh, Bu, ada tips enggak sih buat anak milenial? Tipsnya bagaimana ya? Tipsnya mungkin dengan kita sendiri mengenalinya gitu ya. Mungkin ya tadi bisa berkunjung salah satunya ke kampung jamu supaya biar terekspos dengan adanya keberadaan si tanaman-tanaman jamu ini. Atau mungkin kita sebagai orang tuanya bisa mengenalkan dengan cara kebiasaan sehat dengan minum jamu misalnya. Paling gampang tuh mengenalkan kepada remaja putri. Begitu mereka mendapatkan menstruasi pertama, itu kita bisa mengenalkan jamu, misalnya kunyit asam gitu ya, untuk memperlancar peredaran darah dan mungkin untuk menghilangkan nyeri gitu ya. Jadi mungkin coba cari cara-cara yang sangat dekat dengan kehidupan kita. Itu tadi mungkin nggak minum jamu. Atau misalnya nih sekarang rambut rontok gitu ya. Oh, banyak banget yang ke dokter segala macam, suntik hormon atau segala macam. Kenapa kita nggak coba yang namanya minyak cem-ceman gitu? Atau nggak usah repot-repot, pakai lidah buaya dibelah dua, masukin kulkas, kemudian kita gosok-gosok gitu ya ke kulit kepala kita. Nah, cara-cara seperti itu saya rasa bisa menimbulkan interest atau menimbulkan awareness gitu ya oleh anak-anak milenial sekarang untuk bisa lebih care atau lebih familiar gitu ya. Dan sekarang kan juga di pandemi ini banyak banget yang mulai bercocok tanam nih, mulai dari hidroponik atau mengkoleksi tanaman-tanaman. Ya mungkin juga bisa mulai dengan menanam apotik hidup di pot-pot kita
pot-pot terakota kita mungkin gitu ya, untuk mempercantik juga, untuk mempersehat tubuh kita juga. Tuh, luar biasa tipsnya nih buat anak milenial sih ya. Jadi emang dari sekitar dulu ya Bu ya. Mungkin kita untuk menumbuhkan rasa-rasa mencintai rempah-rempah gitu. Jadi sebagian dari kita mungkin anak milenial tuh lebih suka yang instan kayaknya Bu. Jadi benar-benar kayak ya udah yang instan aja, tapi kita dong boleh coba gitu dengan alternatif lain yang kita punya nih. Indonesia udah punya banyak. Contohnya ya tadi waktu Bu Bulan juga contohkan, semisal tadi kan ada yang sebagian cewek tuh kayak telat mens atau apa gitu ya Bu ya. Nah itu biasanya kan mungkin bisa tuh dicoba minum apa dengan rempah-rempah, mungkin bisa ini. Tapi jujur Bu, Anin itu kalau semisal kayak gitu bener-bener langsung larinya ke tukang jamu. Iya. Iya, kan bener-bener apa ya, bener-bener apa ya, kena gitu loh. Kualitasnya mungkin beda ya Bu sama dengan yang kimia gitu ya. Bener herbal tuh bener-bener bisa membantu tubuh ini bekerja lebih cepat gitu dan alami pastinya. Oke, itu. Ayo sahabat Dream dan sahabat Nusa, kita harus melestarikan rempah-rempah dan juga mencintainya gitu ya. Dengan apa ya, memasukkan rempah-rempah di kehidupan kita. Mantep. Oke. Pertanyaan kedua Bu, dari sahabat Dream dan sahabat Nusa dari akun Instagram @r.lintampe. Oke. Bu, pakai lulur scrub gitu maksimal berapa kali sih Bu dalam seminggu? Karena katanya kalau terlalu sering bisa bikin lapisan kulit menjadi tipis. Gimana ya, tuh Bu? Jadi siklus kulit kita itu berganti 28 hari sekali. Ya. Jadi minimum sebulan sekali. Minimum. Memang betul ya. Kalau terlalu sering nanti belum belum tumbuh sel kulit baru udah diangkat lagi gitu ya. Jadi boleh dilakukan minimum 1 bulan sekali, atau kalau memang rajin banget pada daerah-daerah tertentu kayak siku, dengkul yang suka hitam, itu boleh 2 minggu sekali. Oke, tuh gimana sahabat dan sahabat Nusa? Udah clear ya? Wah, dapet tips dan dapet tips kecantikan juga nih bersama ibu pakarnya. Oke, langsung yuk tanya sebanyak-banyaknya mumpung ada ibu nih. Oke, siap. Udah clear ya, R. Lintang. Jadi ada beberapa masa tersendiri dan ada area tersendiri yang berbeda ya untuk penggunaan scrubnya. Oke, dari @Ecosevision. Oke, apakah setiap rempah-rempah cocok untuk setiap jenis kulit, Bu? Kalau rempah-rempah seharusnya, pada umumnya nih, pada umumnya itu tidak masalah ya terhadap kulit. Tapi memang kesensitifan kulit orang itu agak bermacam-macam gitu ya. Kadang-kadang hanya orang nggak tahan panas kulitnya, jadi kayak misalnya terlalu banyak ginger, apa jahe atau kencur itu dia bisa iritasi. Jadi sebaiknya kalau mau mengetes ya dioleskan dulu pada yang paling bagus dan paling sensitif itu di belakang ini, di belakang telinga kita. Okay. Ya, dioleskan dulu di situ, tunggu 10 menit, kita lihat reaksinya bagaimana. Kalau misalnya terlalu panas atau malah jadi gatel atau malah menjadi ya biasanya panas, gatel atau merah, ya itu mungkin terlalu kuat ya untuk kulit Anda gitu. Oke. Okay. Jadi pada dasarnya semua yang dari alam sih sebenarnya tidak masalah. Tuh, sahabat yang sahabat Nusa dapat ilmu lagi dan dapat tips lagi dari Bu Bulan. Oke. Okay. Nah, Bu, ini juga ada yang nanya mengenai perawatan kulit masih dalam konteks tersebut, yaitu dari Ivo.dalis, yaitu Bu, usia merawat kulit itu sebaiknya mulai dari umur berapa sih Bu, atau mulai awal puber atau mungkin dari kecil atau seperti apa tuh? Ya, jadi kalau menurut konsep kecantikan Indonesia itu kita mengenal yang namanya siklus kehidupan perempuan. Jadi memang perubahan hormon perempuan itu krusialnya tuh pada saat sesudah kita mendapat menstruasi. Oke. Okay. Itu sebenarnya kita sudah harus mulai menjaga ya, merawat tubuh kita dan kulit kita atau kesehatan kita sesuai dengan siklus kita. Jadi habis biasanya setiap tahapan siklus kehidupan perempuan itu memiliki atau memerlukan perawatan-perawatan yang berbeda gitu loh. Jadi misalnya kalau misalnya menstruasi biasanya problemnya apa? Bau badan, jerawatan, tubuhnya melar misalnya gitu. Nah itu perlu apa rempah-rempah yang berbeda. Jadi kalau ditanya harus kapan merawat ya kita sebaiknya
apa mulainya pada saat kita setelah mendapatkan menstruasi pertama gitu. Nah, tentunya tadi yang seperti saya bilang dengan usia bertambah itu juga harus semakin rajin gitu ya. Tapi sekarang ini ya, semakin muda semakin baik kalau menurut saya, karena sekarang situasi dari iklim, dari sinar matahari, pola hidup, polusi dan segala macam itu sangat mengefek ya, berefek gitu terhadap kesehatan kita. Jadi semakin muda semakin baik sih. Kalau dulu nih kalau saya tuh mikir ah nanti aja deh kalau udah 40-an deh gitu ya baru facial, baru apalah gitu kan. Tapi sekarang udah nggak bisa deh. Orang sekarang aja kita bisa catok rambut kita setiap hari, bukan? Gitu ya. Jadi rambut kita ya perlu dijaga, walaupun mungkin kita baru umur 15 tahun, kalau dia nyatok tiap hari, ya harus dijaga itu rambutnya dengan rajin krim bat, atau misalnya memberikan nutrisi pada rambut kita dengan lidah buaya dan sebagainya. Oke, luar biasa tipsnya sekali lagi Ibu Wulan. Jadi sebenarnya nggak kulit aja ya Bu ya yang dijaga ya, tapi rambut juga. Karena juga banyak kok beberapa tanaman-tanaman yang kita punya ya Bu di Indonesia. Salah satunya kalau misal pengen memanjangkan atau nggak rontok, nanti pakai orang aring atau pakai lidah buaya dan lain sebagainya. Yang berhijab sekarang tuh kan salah satunya yang menarik ya dari produk kita nih yang Sari Ayu. Kita punya seri hijab steris untuk rambut untuk perawatan rambut. Jadi kita menggunakan ekstrak cabai rawit loh Mbak Anin. Oh my god. Berarti cabai rawit itu manfaatnya ini ya Bu ya? Iya. Jadi bukan hanya untuk makan gorengan, tapi untuk dia mengandung vitamin C yang tinggi. Untuk mengurangi ketombe dan juga rambut rontok. Oh my god. Tuh sahabat Dream, buat kamu nih yang berhijab yang mungkin punya permasalahan rambut rontok dan juga ini ya bisa pakai hijab dari Sari Ayu ya Bu ya. Cabut hijab ya yang dari Sari Ayu. Oke, abis ini langsung ketok di rumah. Oke, ini ada pertanyaan selanjutnya Bu dari EJJ Siska. Oke, aku mau nanya deh tips kulit cantik dan sehat ala Bu Wulan, karena aku sama Bu Wulan cantik banget, mulus gitu tuh Bu. Kalau saya sih sebenarnya orangnya sangat simple dan nggak mau ribet gitu ya. Jadi kalau buat saya yang penting adalah menjaga kesehatan dan kebersihan kulit. Jadi membersihkan kulit itu harus. Setiap bermake up atau nggak bermake up, walaupun kita nggak bermake up tapi kita keluar rumah itu kita harus membersihkan. Jadi nggak boleh males. Kemudian saya selalu scrub aja sendiri, kadang-kadang sambil mandi gitu karena saya tuh orangnya nggak mau ribet. Jadi ya tadi dua kali sebulan saya scrub sendiri. Kemudian satu bulan sekali saya pasti facial. Gitu. Itu saya harus itu my me time gitu ya, karena ya kita harus menjaga juga ya secara serius gitu dengan facial gitu ya. Terus jangan lupa ada tips yang menarik kalau menurut saya, ganti sarung bantal seminggu sekali. Itu sarung bantal ya Bu, yang ini kan harus diganti satu minggu sekali. Kenapa tuh Bu? Ya karena kan kita kalau tidur kan pasti ada sel-sel kulit mati yang jatuh gitu, baik dari kulit wajah ataupun kulit kepala atau apapun itu kan lama-lama kotor ya, maksudnya bercampur dengan debu dan teman-temannya gitu kan. Jadi kalau saya membiasakan pasti seminggu sekali saya mengganti sarung bantal saya. Jadi supaya kalau kita tidur gitu, ya itu ya setidaknya lebih bersih dibanding kita nggak pernah ganti. Kadang-kadang kan kita suka mungkin sebulan sekali gitu ya, atau bahkan ada yang dua bulan sekali gitu. Jadi kalau buat saya mengganti sarung bantal itu penting. Oke, itu salah satu tips ya yang mungkin juga menjadi kebiasaan yang mungkin kita rubah Bu, yang mungkin dua bulan sekali atau mungkin satu bulan sekali itu bisa diganti mungkin seminggu sekali. Karena itu juga banyak banget nih Bu anak milenial sekarang kayak gampang jerawatan, kemudian merah-merah gitu. Mungkin juga salah satunya selain menjaga pola hidup dan pola kesehatan juga kan ini juga kebiasaan ya Bu ya. Yaitu salah satunya mengganti sawal bantal tuh, sarung bantal tuh. Jadi bisa jadi tips ya buat sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada di rumah. Oke. Pertanyaan yang terakhir Bu dari @r.lintangp. Wah,
Luar biasa ya, Lintang ini aktif banget dari tadi Ibu, dari tadi nanya mulu dan aktif banget, luar biasa loh. Ini dari R Lintang P, Ibu kalau boleh tahu jamu favorit Ibu apa sih? Karena saya ini juga punya kulit sehat kayak Ibu tuh. Boleh nggak Ibu kasih tips dan rahasianya? Kalau jamu yang saya paling suka adalah jamu kunyit asam. Jadi, kunyit. Ya. Jadi dia memang kalau saya pastinya mengkonsumsi kalau sedang menstruasi. Saya sudah mention ya. Jadi selain memang menyeri apa menghilangkan nyeri itu udah paling pasti. Kemudian membersihkannya tuntas dan kadang-kadang kalau kita mens kan suka ada bau-bau anyir ya atau bau yang kurang sedap, itu pasti ada kalau kita minum jamu gitu. Jadi itu kayaknya my all time favorite tuh kunyit asam. Dan apa jamu ini tidak harus pada waktu kita mens. Karena tadi sifatnya ada kunyit dan asam, dia bisa memperlancar peredaran darah sehingga kita jadi lebih energized. Jadi kalau kita nggak mens, kita boleh minum juga gitu kunyit asam ini. Gitu. Jadi boleh diminum tiap hari juga ya Bu ya, kunyit asam ini ya. Oke, okay. Lebih bagus ya untuk menjaga kesehatan tubuh juga. Oke, okay. Wah thank you banyak, thank you banget Ibu buat sharing-sharingnya ya mengenai pertanyaan dari sahabat Dream dan sahabat Nusa yang ada di rumah. Jadi buat sahabat dan sahabat Nusa jangan lupa juga di follow Instagramnya Martha Tilaar ya. Di situ lengkap banget beberapa produk kosmetik kecantikan di situ yang full kaya rempah Indonesia pastinya. Dan sekarang kita saatnya kuis nih Bu sesuai janji Anin ya. Yang di awal tadi buat bagi-bagi hadiah buat sahabat dan sahabat Nusa yang udah stay tune dari awal. Oke, untuk sahabat dan sahabat Nusa seperti biasa, Anin akan bacakan pertanyaannya, ada 3 pertanyaan. Jadi untuk yang jawabannya cepat, tepat dan gak typo itu yang menang. Dan nanti Anin akan dibantu Ibu ya untuk menjadi jurinya apakah jawabannya betul atau salah. Oke, Bu? Oke. Oke, siap. Oke, buat sahabat Dream, stay on your keypad, hawas. Cepet-cepetan. Pertanyaan yang pertama. Jeng-jeng-jeng. Apa tema live Instagram kita hari ini? Iya, oke. Okay. Nah, tuh sahabat Dream dan sahabat Nusa pasti tadi udah di, apa ya, udah disampaikan Ibu bolak-balik berkali-kali loh. Pasti buat kalian yang stay tune pasti nggak ini ya, nggak miss nih, nggak lupa pasti. Nggak boleh salah ya, yang ini nggak boleh salah. Nggak boleh salah Bu, nggak boleh typo. Soalnya biasanya ada Bu sahabat dan sobat Nusa saking semangatnya gitu ya. Mereka jawabannya benar tapi typo gitu. Jadi nggak boleh ya. Iya, jadi ada yang di bawahnya yang lebih benar, jadinya yang lebih benar ya nih, yang menang gitu. Jadi harus hati-hati ya, sahabat dan sahabat Nusa ya. Harus benar, tepat, dan gak typo. Dapat hamper cantik nih dari Martha Tilaar. Wah, luar biasa deh. Sore-sore, menjelang sore kali ini, nyimak nih ya, live bareng sama Ibu. Ibu Bulan, dapetin ilmu, dapetin tips, dapetin hadiah. Waduh. Mantap banget ya, Bu. Oke, nah ini udah ada yang jawab nih, Bu. Jawabannya adalah cintai kulit Indonesiamu. Benar gak sih, Bu? Benar dong. Benar, yeay. Nih, buat sahabat Dream dan sahabat Nusa, yaitu atas nama at NN dan Desi. Yeay. Selamat buat kamu dapetin hamper cantik dari Martha Tilaar. Lanjut, masih ada 2 kesempatan pertanyaan kuis buat kalian ya. Jadi buat kalian tetap semangat. Oke, pertanyaannya adalah sebutkan nama produk Ethno Wellness dari Minahasa. Ayo. Minahasa atau Sulawesi Utara mungkin. Tadi kita ngobrolnya Sulawesi Utara. Tuh, udah dikasih clue bareng sama Ibu tuh. Minahasa atau Sulawesi Utara. Tadi udah disampaikan tuh sama Ibu bolak-balik juga. Ayo, buat sahabat dan sobat Nusa yang tadi udah nyimak pasti tahu. Yuk. Yuk, yuk, yuk. Oke, udah ya. Udah ada pemenangnya? Oh, belum. Ini sahabatnya masih cecet-cecet nih komennya. Masya Allah, luar biasa semangatnya. Ini aduh, mungkin agak susah kali. Tapi tadi kita udah, tadi Mbak Anin sempat salah mengucapkan. Mungkin iya, betul. Yang kedua, ya. Iya, yang benar E atau E sih, Bu? Ya. Yeah. Yang benar E atau E, Bu? Yang benar, Bu? E. E ya? Ya. Oke.
Oke, siap. Semoga ada yang nggak salah lagi. Oke. Udah ada yang jawab nih ya. Wow, ini yang benar-benar aktif banget ya. Selama tadi juga nanya-nanya juga ke Ibu sepertinya nih. Ya, itu jawabannya adalah Bakera. Yeay, betul, Bu? Benar. Buat akun Instagram @jjsisiska. Yeay. Oh, oke. Okay. Nah, untuk pertanyaan terakhir, masih ada satu kesempatan terakhir buat sahabat-sahabat Nusa. Jangan sampai ketinggalan lagi. Oke, okay, pertanyaannya adalah, apakah nama perawatan kulit ala Putri Kraton yang terbuat dari campuran kunyit, akar wangi, kayu cendana, dan biji pinang yang memiliki arti mengubah warna. Tuh, Ibu tahu ya, Bu, ya? Iya. Iya dong, pasti tahu lah, Ibu, ya. Tadi yang Ani sempat ngomong dari 4 Eco Wellness tadi ya, Bu, ya. Itu yang pertama tuh. Iya. Tahu tuh. Yang cuma tahu yang pertama doang tuh. Yang perawatan ala Putri Kraton itu deh. Yang biasanya sekali kita pakai juga. Iya, dari 4 itu. Yang pertama ya, Bu, ya, tadi ya. Ayo, sahabat Dream dan sahabat Nusa. Ayo, jangan sampai ketinggalan. Oke, sepertinya udah ada nih sahabat dan sahabat Nusa yang udah jawab. Aduh, rame banget. Kalian luar biasa loh. Banget. Oke, okay, udah ada yang jawab, Bu. Jawabannya adalah, cie, nama perawatan kulit ala Putri Kraton yang terbuat dari campuran kunyit, akar wangi, kayu cendana, dan biji pinang adalah Lulur Malih Warni. Apakah betul, Ibu? Ya, betul. Betul. Gio Fanira Nirainanto. Oke, siap. Selamat ya buat kamu. Yeah, selamat buat kamu. Benar-benar nih semangat ya sahabat-sahabat Nusa, Bu, nyimak live kita pada siang hari ini loh. Benar-benar luar biasa intinya. Jadi intinya dari tadi kita sharing ya, Bu, ya, bahwasanya kita jangan lupa untuk selalu melestarikan rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dan pastinya nilai-nilai budaya rempah bisa meresap dalam masyarakat ya pastinya. Dan juga bisa terwariskan dengan baik kepada generasi muda. Dan juga menjadi bahasa bersama untuk menggambarkan dan menjelaskan masa lalu untuk kepentingan masa depan bangsa ini. Setuju nggak sih, Bu? Setuju. Dan juga untuk itu narasi budaya mengenai rempah hendaknya terus dikobarkan, dilestarikan agar spirit kejayaan rempah-rempah dapat hidup kembali menjadi nilai dan gaya hidup dalam masyarakat, mulai dari pendidikan, sastra, sampai juga seni. Oke, setuju ya, Bu, ya? Oke, luar biasa. Ibu, sebelum kita mengakhiri live pada siang hari ini, boleh nggak sih dikasih tips lagi nih buat sahabat Dream dan sobat Nusa yang ada di rumah? Untuk teman-teman yang ada di rumah, pastinya saat ini di saat pandemi ini kita ada kekhawatiran ataupun ada kegalauan ya untuk beraktivitas. Nah, mungkin bisa kita kembalikan lagi tadi dengan menggunakan rempah-rempah atau dengan cara mungkin mengkonsumsi jamu atau menggunakan rempah-rempah dalam masakan kita ataupun minuman kita sehari-hari. Karena jamu itu memang sudah dipercaya untuk bisa meningkatkan imunitas tubuh kita secara alami. Jadi karena memang kita juga tahu dan paham bahwa virus corona ini belum ada obatnya, dan satu-satunya senjata kita adalah imunitas kita, maka dari itu kita bisa kembali lagi ke alam dengan mengenali rempah-rempah yang diberikan Tuhan untuk kita semua, untuk menjaga kesehatan, kecantikan, dan kebugaran kita masing-masing. Jadi teman-teman, semoga selalu sehat, selalu semangat, dan selalu happy-happy dalam menjalani kehidupan ini. Semangat semuanya. Semangat semuanya. Terima kasih banyak, Ibu, buat semangatnya yang sangat luar biasa buat sahabat dan sahabat Nusa pastinya. Semoga kita juga terkena dampak dari energi positifnya dari Ibu ya, yang selalu semangat, yang selalu senyum dan awet muda pastinya. Luar biasa, Ibu. Masih pada banyak yang salfok nih sama Ibu nih, komen-komennya masih banyak yang komen, aduh Ibu cantik banget. Luar biasa. Ibu, terima kasih ya, Ibu Wulan, sudah berbagi cerita menarik mengenai spa khas Nusantara. Semoga nanti Martatil Arsul bisa ke seluruh dunia dan mancanegara mewakili Indonesia ya, untuk memberikan
edukasi juga kepada seluruh dunia bahwasanya rempah-rempah Indonesia ini sangat luar biasa dan harus kita lestarikan. Dan jangan lupa ya sahabat Dream juga dan sobat Nusa untuk mencintai produk-produk lokal Indonesia. Dan terima kasih juga untuk Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan RI ya sudah yang telah mendukung acara live pada sore hari ini. Ibu sekali lagi terima kasih banyak, sukses selalu untuk Ibu dan sehat selalu juga untuk Marta Tila Artim juga ya di seluruh Indonesia pastinya. Dan semua kita nanti bisa bertemu lagi ya Bu ya. Ya, terima kasih Anin untuk semangatnya juga sore ini. Dan untuk sahabat Dream dan Sobat Nusa, sampai ketemu lagi. Dan senang sekali bisa bertemu dan bisa berbicara ya, maksudnya sharing kepada kalian semua. Terima kasih. Amin. Pasti Ibu. Oke, terima kasih buat sahabat Dream dan Sobat Nusa sekali dan buat Ibu ya. Dan jangan lupa untuk follow Instagramnya Jalur Rempah RI untuk mendapatkan informasi edukasi mengenai rempah-rempah yang ada di Indonesia. Dan terima kasih sekali lagi dan see you on the next live. Dan terima kasih. Assalamualaikum. Stay safe and happy. Berabad-abad lalu, rempah telah menjadi komoditas bernilai tinggi. Dari banyak kepulauan di Nusantara, rempah dibawa dan diperdagangkan dari lintas pulau ke berbagai penjuru dunia. Cita rasa rempah tidak hanya melabuhkan kapal dari luar Nusantara, namun juga menciptakan suatu titik dan jejak budaya yang kita sebut sebagai jalur rempah. Jalur rempah menjadi bukti nyata bahwa rempah tidak hanya berperan sebagai komoditas, namun juga andil dalam perkembangan peradaban dunia dan menjadi nafas kebudayaan bahari Indonesia. Inilah jalur rempah, jejak-jejak kekayaan bangsa di masa lalu yang terus digali dan direkonstruksi. Suatu program yang diusahakan secara kolektif untuk maju sebagai warisan dunia UNESCO.